Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan cara menggunakan Adobe Photoshop secara asas. Okay, pertama sekali kita akan edit interface ni. Kita nak tukar kepada warna hitam. Pergi edit, pergi preference, klik interface. Okay, klik warna hitam, klik OK. Okay, kemudian kita akan masuk customize panel dekat tepi ni. Tarik dulu, kita buang dulu semua yang ada dekat sini. Tertarik je, pangkah. Tarik, pangkah. Kemudian kita nak masukkan yang baru. Kita klik window. Klik navigator dulu sebagai contoh. Tarik ke tepi sampai keluar warna biru. Kita lepaskan. Okay. Kemudian kita nak tambah lagi panel. Kita klik layers. Okay. Kita nak letak dekat atas. Kita tolak ke atas sampai keluar biru macam ni saja. Bukan biru macam ni. Biru macam ni. Okay, kita lepaskan. Kemudian kalau kita nak masukkan biru ni, yang ni ke dalam kat sini je. Okay, kita tarik sini, pergi sini sampai keluar biru semua, kita lepaskan. Okay, kemudian kita nak letak kat tepi ni pula. Okay, pergi window, tekan characters. Okay, letak tepi ni. Okay, dia keluarlah characters. Okay, kita kecilkan. Kemudian kita masukkan satu lagi, style. Okay, style kita letak bawah characters tu. Okay, nampak biru, biru ni dah keluar, kita lepaskan. Okay. Kemudian kita nak masuk ke gambar. Kita pilih mana-mana gambar. Kita kecilkan. Kita tarik je. Lepas tarik, kita kena tarik pula ke bawah. Supaya dia jadi kecil gambar tu. Kemudian ambil gambar yang lain. Tarik. Lepaskan. Kamu juga kita kecilkan. Jadi kalau kita besarkan macam ni. Okay, kita masukkan gambar yang lain. Gambar ni akan ditindih atas gambar yang tadi. Okay, jadi kalau kita nak tindih, memang kita nak tindih pun, okay, kita klik tambah tanda right. Nanti dia akan bergabung dengan gambar yang tadi. Okay, kemudian kita nak gunakan mouse supaya boleh zoom in, zoom out. Okay, kita pergi file, kita pergi edit, pergi preference, pergi dekat general. Okay, kemudian kita pergi dekat ni, zoom with scroll. Okay, klik yang tu, klik okay. Jadi kita bolehlah zoom in, zoom out. Okay, itu saja. Terima kasih.